ditandai dengan tendangan pertama yang dilakukan oleh Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi. Gelaran Gala Siswa tahun 2019 tingkat Kabupaten Muaro Jambi dimulai. Gala siswa ini diikuti oleh puluhan siswa guna mencari calon siswa berprestasi di bidang sepak bola. Bertempat di lapangan Arena MTQ Maresebo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi melalui bidang sekolah menengah pertama menggelar Gala Siswa Indonesia. Gelaran Gala Siswa tahun 2019 tingkat Kabupaten Muaro Jambi ini diikuti oleh perwakilan sekolah di Kecamatan Muaro Jambi dihadiri oleh Kasful Imam selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, seluruh kepala sekolah SMP di Muaro Jambi dan para peserta perwakilan kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Kasful Imam mengatakan, Gala Siswa Indonesia tingkat Kabupaten Muaro Jambi digelar guna mencari bibit atlet sepak bola di mana yang terbaik akan dibawa ke tingkat provinsi. Diketahui pada tahun 2018, Gala Siswa Indonesia tingkat provinsi terdapat 5 siswa Muaro Jambi yang berhasil mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional. Siswa-siswa yang berprestasi, yang berbakat khususnya di bidang sepak bola, yang mana ke depannya nanti hasil daripada kegiatan ini itu akan kita tindak lanjuti untuk kita teruskan ke jenjang berikutnya, itu GSI tingkat provinsi. Kenapa enggak? Pendidikan sudah berencana untuk menganggarkan untuk tahun depan itu bagi siswa-siswa kita yang berprestasi di bidang olahraga akan kita berikan penghargaan semacam beasiswa di bidang pendidikan. Kemudian juga kami berencana untuk memberikan uang pembinaan kepada seluruh tiap-tiap siswa per individu, bukan bagi klub tapi per individu. Diketahui saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi tengah berupaya menganggarkan tunjangan bagi siswa berprestasi guna menunjang prestasi di bidang olahraga. Kasful berharap tim seleksi dan wasit dapat bersikap sportif dalam mencari bibit atlet terbaik yang nantinya akan dibawa ke tingkat provinsi. Ya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.